Okay, untuk soalan B, kita nampak dia adalah sin. Dekat sini ada sudut majmuk. Lepas tu sini ada lagi satu sin. Ini pun ada lagi majmuk. So dekat sebelah kiri, kita ada dua benda kita kena buat. Alright, kita ada sebelah ini dan lagi satu sebelah ini. Okay, so kita kena asingkan satu-satu. So untuk sin, so sudut ini ialah sudut A, sudut ini ialah sudut B. Nampak? Sudut ini sudut A, sudut ini sudut B. Okay, so untuk sin X tambah pi per 6 tolak sebelah kiri ini, kita salin X tolak pi per 6. Okay, so untuk sin, sekali lagi, kalau untuk sin dia adalah saya kalangkala sedih. Okay, nah, so kita boleh sekaligus tuliskan. So sin sudut pertama X, cos sudut yang kedua pi per 6. Okay, sebab dia tambah kan. Okay, so kalau tambah maksudnya kita ikut. Okay, kita ikut, maksudnya kita ikut tambah. So sini pun tambah lah. Alright. Okay, sebelah yang ni sudah settle. Okay, so sebelah lagi satu tolak. Okay, so dekat sini kita sama, saya kadang-kadang, so cos cos pi per 6. Ha, sebab dekat sini dia tolak. Okay, so dekat sini tolak, so dia ikut tolak juga. Kala maknanya cos sudut yang pertama, sin sudut yang kedua. Alright, okay, so kita akan dapat yang ini. Okay, so dekat sini kita selesaikan. Dekat sini kita dapat selesaikan sin X cos pi per 6 tambah sebelah sini everything merger cos X sin pi per 6. Okay, cuma yang ini kita kena kembangkan lah. So kita akan dapat tolak sin X cos pi per 6. Okay, sini kita akan dapat positif cos X sin pi per 6. Okay, jadi dekat sini kita tengok apa yang boleh kita ringkaskan. Okay, sebelah ini sin X cos pi per 6 dengan negatif sin X cos pi per 6 bolehlah kita potong. Okay, kita potong. Okay, so kita tinggal cos X sin pi per 6 lagi satu pun positif cos X sin pi per 6. Jadi dia akan jadi 2 cos X sin pi per 6. Okay, so dekat sini pi per 6, pi kan kita kalau ingat 180 kan. So 180 per 60 maksudnya sin 30. Kalau kita tekan kalkulator, sin 30 kita akan dapat 0.5. Okey, ataupun kita boleh kata dia adalah 1/2. Okey, untuk sin pi per 6 kita akan jadikan 1/2. Okey, jadi 1/2 dia boleh potong dengan 2 kat sini. Jadi akhirnya kita akan dapat cos X, iaitu dekat sebelah kanan. Alright, so kita terbukti.